Gelaran Kurban Polres Tanah Toraja tahun ini mengangkat tema, Idul Adha menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan personil guna mewujudkan Polri yang presisi. Kapolres Tanah Toraja AKBP Juara Silalahi SIKMH melalui Wakapolres Kompol Julius Losong Palayukan SH, menyerahkan 4 ekor sapi untuk dikurbankan kepada panitia kurban di Mapolres Tanah Toraja, tanggal 10 Juli tahun 2022. Wakapolres mengatakan, kami Polres Tanah Toraja berharap di hari raya kurban ini saatnya berbagi, mudah-mudahan daging dari 4 ekor sapi yang dipotong sebagai kurban ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, ucapnya, berikut selengkapnya. Harapan kita dan kami dari Polres Tanah Toraja mengharapkan dengan hari raya kurban ini saatnya kita berbagi. Jadi mudah-mudahan dan semoga daging yang 4 ekor sapi yang kita potong sebagai kurban dapat dirasakan oleh semua orang dan kita semua yang membutuhkan. Sudah dibagikan kuponnya, tinggal tentunya kepada masyarakat Tanah Toraja yang tergolong kekurangan, sehingga kita berbagi untuk bagi kurban. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, Muhammad Hanif di Seputar Kita News Studio mengabarkan.